Pedangdut Ayu Ting Ting membeberkan kriteria suami idaman sekaligus ayah baru bagi putrinya Bilqis. Ayu Ting Ting mengaku saat ini lebih mementingkan Bilqis dibanding kebahagiaannya sendiri. Maka dari itu, ia mencari sosok suami yang bisa menerima dan menyayangi putri semata wayangnya. Hal ini disampaikan Ayu Ting Ting melalui kanal YouTube TransTV Official pada 10 Oktober 2022. Ayu Ting Ting berharap suatu saat nanti Bilqis bisa merasakan kasih sayang seorang ayah. Maka dari itu, ia mencari pria yang benar-benar serius untuk menjadi sosok ayah Bilqis. Maka dari itu, ia mencari pria yang benar-benar serius untuk menjadi sosok ayah bagi Bilqis. Lebih lanjut, Ayu mengakui dirinya tak memiliki banyak kriteria untuk mencari calon suami. Namun, ia sangat menambahkan sosok pria yang tulus dan bertanggung jawab.